selamat sore. Ini saya bersama Ibu Bupati Barito Kuala ini, dan juga ini ada yang ganteng ini, tahu nggak namanya, Pak Syarifuddin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Pak Sekda, terus ada Kepala BKSD dan lain-lain. Saya dan Ibu Bupati ini baru grand launching TWA Pulau Bakut yang ada di Barito Kuala ini, guys. Dan ini spesifik endemisnya adalah bekantan. Ini kalau guys bisa lihat tuh yang di atas pohon itu bergantungan tuh bekantan ya. Jadi ini salah satu ikonik dari TWA Pulau Bakut. TWA ini luasnya tadi 18 ya, 18, sekian hektar lah. Dan populasi bekantannya sudah ada 102 individu yang berkembang. Dan ada juga burung-burung ya, ada 52 jenis burung yang ada di sini yang berhasil di record gitu ya. Jadi ini sangat strategis, guys. Posisinya sangat dekat dengan Kota Banjarmasin dan Kota Barito Kuala ya. Aksesnya sangat bagus. Bisa naik perahu keliling pulau ini dan menikmati indahnya Pulau Bakut dan juga para bekantan yang ada di sini. Jadi datanglah ke sini, guys, ke Pulau Bakut, TWA Pulau Bakut di Batola. Nikmati keindahan mangrove dengan endemis spesiesnya bekantan dan juga burung-burung yang indah, termasuk iwak bakut, guys. Kalau tahu nanti pelajarilah iwak bakut itu. Demikian, guys, selamat sore. Salam 3S. Semangat, sehat, dan sukses.